Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Pemirsa, peluncuran RPJPN 2025-2045 berlangsung di Jakarta Teater dan dihadiri langsung oleh sejumlah menteri terkait, kepala daerah, serta generasi milenial berprestasi yang hadir secara daring. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan, tahun 2030 Indonesia mencapai puncak demografi, di mana 68,3% total penduduk Indonesia berusia produktif. Dan kondisi tersebut hanya satu kali terjadi dalam peradaban sebuah negara. Belajar dari sejumlah negara yang tidak siap dengan kondisi tersebut, terjadi beberapa persoalan seperti meningkatnya angka pengangguran dan terjadinya krisis. Oleh karena itu, Presiden menyatakan pemerintah membutuhkan rencana, visi, dan strategi yang strategis untuk menghadapi kondisi tersebut, khususnya mencapai target Indonesia Emas di tahun 2045. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Kita harus punya perencanaan taktis, bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis. Punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Gak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan? Penguatan, apa itu penguatan? Pemberdayaan, harus to the point apanya, harus taktis apanya.